Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Yang mulia para alimil ulama, para kiai, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena ustadz semua ini, kiai semua, mata Allahu bituli hayatihim, semoga Allah panjangkan umur, sehat walafiat, ditambah-tambah manfaat dan berkah ilmunya. Tokoh masyarakat, juga para sahabat-sahabat yang sama-sama hadir dan seluruh jamaah, wabil khusus Sohibul Bait Ustadz Abdul Muhyi yang pada malam hari ini sudah kita ketahui sama-sama dalam rangka walimatu tasmiyah atau salapanan, kata orang Sunda macukuran, tujuannya sama saja, memberikan nama kepada putrinya karena ini adalah bagian daripada tugas orang tuanya. Berikanlah nama anak atau putra putri itu dengan nama yang baik, karena nama itu bisa jadi tafaulan atau tabarukan, nama itu bisa menjadi doa, nama itu bisa menjadi berkah dengan nama-nama yang baik. Tadi sudah diumumkan oleh ayahnya, putri beliau atau anak yang ketiga ini perempuan bernama Hafsah Mahmudah AM. AM itu singkatan dari Abdul Muhyi, karena kalau ditulis semua mungkin kepanjangan. Ini nama yang luar biasa, salah satu nama dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah itu punya banyak makna, punya banyak arti, karena selain dari dalam bahasa Arab, ada juga dalam bahasa Persi atau Persia. Ustaz Hadi mana? Ma beliau tahu maknanya ini. Hafsah itu